Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillahirrahmanirrahim Wassalatu wassalamu ala rasulullah Wa ala alihi wa sahbihi amma ba' Kelas 7 C dan 7D SMP Islam Ulunah Medan Yang Ustad saya dan Ustaz banggakan saya mengucapkan takaballahu minna wa minkum kepada antum semua ya. Ustaz mohon maaf jika ada salah ya selama pembelajaran pada semester ini ya. Mungkin ada salah kata ustaz atau kurang dalam penyampaiannya ustaz mohon maaf. Kemudian ustaz berharap antum semua Tetap semangat untuk menuntut ilmu, ya, terutama ilmu agama, karena dengan ilmu agama itu, antum akan semangat untuk mempelajari ilmu-ilmu yang lainnya. Kalau antum hanya semangat belajar ilmu umum belum tentu antum semangat mempelajari ilmu agama. Ya, banyak di sana kita lihat orang mempelajari bahasa Inggris, ya, mempelajari ilmu komputer, mempelajari ilmu penerbangan, tapi dia tidak semangat mempelajari ilmu agama. Ya. Tapi kalau antum mempelajari ilmu agama, insya Allah antum akan terdorong untuk mempelajari ilmu-ilmu yang lainnya. Karena orang kalau sudah semangat mempelajari ilmu agama, dapat hidayah ilmu agama, maka dia akan condong akan condong kepada ilmu-ilmu yang lainnya, ya. Dia tidak akan malas mempelajari ilmu-ilmu yang lainnya. Meskipun dalam kondisi apapun, ya. Meskipun dalam kondisi apapun. Contohnya seperti antum saat ini, kondisi antum diuji dengan COVID-19 seperti ini ya Kalau antum tidak kuat ilmu agama antum ya Ilmu agama kan mengarah kepada keimanan ya Mengarah pada kekuatan iman Kalau tidak kuat ilmu agama antum Maka iman antum maka pasti akan lemah Kalau iman sudah lemah pasti akan condong ke malas ya Akan malas Apalagi situasi seperti ini ya Belajar dengan handphone ya tidak bisa bertatap muka langsung pasti membosankan tapi mau tidak mau harus kita jalani ya untuk apa untuk bekal persiapan antum di akhirat nanti ya semua ini kita belajar di ulun ini tujuannya bukan untuk dunia ya bukan untuk dunia bukan untuk mengajar materi ya <tuh> Kalau untuk mengejar materi atau dunia, Lunuha bakal kalah dengan sekolah-sekolah yang lainnya. Ya. Di sekolah-sekolah lainnya itu pelajaran umumnya lebih banyak ya. Agamanya mungkin hanya seminggu sekali. Tapi kalau di Lunuha tidak ya, kita belajar ilmu agama ya lebih banyak 75%. Untuk apa? Untuk bekal antum menghadapi Ujian di dunia ini bekal untuk akhirat, ya, untuk bekal antum menghadapi ujian di dunia ini, untuk bekal antum pulang ke akhirat. Itu dia tujuan sekolah Islam di Lunah ini. Nah, kalau antum malas daring, ya, maka antum tidak dapat ilmu apapun, ya, antum gak dapat ilmu tentang sholat, ilmu tentang baca Al-Quran, ilmu tentang eh, bahasa Arab, ilmu tentang... Akidah, akhlak ya tidak dapat antum semua itu dan ilmu-ilmu umum lainnya, ya. Nah seperti itu antum juga tidak akan dapat teman-teman yang soleh, guru-guru yang soleh, ya. Kalau tidak seperti ini mau gimana? Gak mungkin antum berteman dengan handphone saja kan? Berteman dengan uh, dengan tetangga saja tidak kan? Antum butuh teman-teman yang soleh, ya kita bukan berarti di ulunah ini, uluna, ini orang-orang soleh semua tidak tapi berjuang kita berjuang saling merangkul ya saling merangkul guru dengan murid murid dengan guru ya dengan cara seperti ini ya dan ini juga virus corona ini atau covid ini merupakan takdir yang allah berikan kepada kita kita harus terima nggak bisa kita bang menolak takdir yang allah berikan sama kita apapun itu ya macam musad setelah pulang dari sini misalkan musad terkena paku ya terkena penyakit nggak bisa kita tolak ya kita harus terima maka dari itu antum mau nggak mau harus terima dengan ujian yang ada saat ini belajar dalam kondisi seperti ini ya ya mungkin itu saja ee, motivasi dari Ustadz ya agar untuk semangat ya oke kita lanjutkan materi kita materi kita tentang ilmu gizi ya tentang ilmu gizi sebentar ya saya cari dulu buku PDF-nya di sini Itu judulnya tentang pola makan sehat, pola makan sehat bergizi dan seimbang ya. Kita lanjut ya guna zat gizi ya. Jadi guna zat gizi tubuh kita ini memerlukan zat gizi yang diperoleh dari makanan-makanan ya. Zat gizi itu ada vitamin ya, ada karbohidrat, ada lemak, protein ada mineral dan ada air yaitu itu diperlukan untuk tubuh kita kemudian sesuai dengan fungsinya zat gizi dapat digolongkan menjadi tiga macam ya antara lain sebagai berikut ya zat gizi ya sebagai zat tenaga ya zat gizi sebagai zat tenaga yang pertama yang kedua zat gizi sebagai zat pembangun kemudian zat gizi sebagai zat pengatur ya jadi zat gizi itu bukan hanya untuk tenaga ya tapi untuk pembangun dan pengatur kemudian bagian-bagiannya untuk zat tenaga terdiri dari hidrat arang lemak dan protein ya Zat tenaga terdiri dari hidrat arang, lemak dan protein. Kemudian zat pembangun terdiri dari protein, mineral dan maaf, terdiri dari protein dan mineral ya. Zat pembangun terdiri dari protein dan mineral. Di samping tadi protein terdapat pada zat tenaga, protein juga terdapat pada zat pembangun ya zat tenaga tadi untuk apa saat ya zat tenaga zat tenaga ya sudah pasti untuk aktivitas kita sehari-hari ya zat tenaga adalah untuk kita melakukan olahraga untuk melakukan pekerjaan mencangkul misalkan kalau untuk petani atau untuk juga misalkan berjalan ya menaiki tangga segala macam ya itu membutuhkan zat tenaga Diambil dari makanan-makanan yang mengandung karbohidrat tadi, ya, mengandung lemak dan protein dari telur, dari daging, dari nasi, dari jagung. Nah, itu makan makanan yang untuk zat tenaga. Kemudian zat pembangun, untuk apa zat pembangun? Ya, zat pembangun terdiri dari protein tadi, ya, protein, kemudian mineral, ya, guna zat pembangun, yaitu untuk memperbaiki sel-sel tubuh apabila rusak. Ya. Juga untuk membangun sel-sel tubuh yang belum sempurna, ya. Misalkan anak kecil. Ya, kan e, tulangnya masih pendek kalau anak kecil kan tulang masih pendek, ototnya belum sempurna. Nah, itu membutuhkan protein mineral untuk guna zat pembangunnya. Zat pembangun tersebut yang bekerja untuk membangun otot, untuk membangun struktur tulangnya, untuk membangun pertumbuhan giginya, ya itu yang bekerja adalah protein dan mineral. Ya kita tidak tahu ya bagaimana cara bekerjanya di dalam tubuh tersebut. <tuh> tidak perlu kita memerintahkan. Misalkan, ee, misalkan usah sebagai orang tua, usah mempunyai anak kecil, nggak pernah kita menyuruh, hey, zat Protein, zat mineral, bantu ya. Tubuh anak saya untuk berkembang, untuk membangun tulangnya, untuk membangun ototnya. Tidak perlu kita perintah, ya. Allah sudah menciptakan zat-zat tersebut secara otomatis dalam tubuh kita untuk membangun secara otomatis. Dan misalkan kita, misalkan kita luka, saya kena sayat. Itu bakal diperbaiki oleh zat membangun, ya. Zat membangun yang bekerja di kulit kita. Enggak perlu kita beritakan Hezat membangun Balikkan kulit saya ini Biar sembuh Enggak perlu Ya Kita paling cuma berdoa Ya Allah sembuhkan luka saya secara cepat Nah Tanpa Kita suruh lagi zat proteinnya Sudah Allah gerakkan Sudah Allah gerakkan zat pembangun tersebut Yang tadi protein tadi itu ya Protein dan mineral Untuk Memperbaiki sel-sel tubuh kita tadi yang rusak Dibangun kembali Atau misalkan seorang binaragawan atau dia ingin tubuhnya kekar pada saat latihan fitness, ya latihan fitness ingin ototnya besar. Nggak pernah dia memerintahkan kan? Hei zat pembangun yang terdiri dari protein dan mineral, buatlah tubuh saya menjadi kekar, otot saya menjadi besar. nggak perlu kan? Enggak pernah sejarahnya seperti itu. Tapi udah otomatis ketika kita konsumsi makanan-makanan telur tadi, telur, nasi, kacang-kacangan ke dalam tubuh, ya secara seimbang, otomatis protein yang ada dalam makanan tersebut dan mineral yang ada pada dalam makanan tersebut akan membangun sendiri, membangun sendiri otot tersebut agar menjadi besar. Nah, masya Allah kan, nggak perlu kita perintah-perintahkan lagi. Jantung kita ini juga contohnya, nggak pernah kita perintah, ya jantung berdetak kamu ya, satu menit berdetak selama 60 kali, nggak pernah. Dia otomatis berdetak, tak perlu kita perintahkan, ya. Nah itu hebatnya Allah menciptakan tubuh kita ini, ya. Kemudian ada zat pengatur. Tadi ada zat tenaga, zat pembangun dan zat pengatur. Zat pengatur terdiri dari vitamin, mineral, protein dan air. Ya, jadi protein ini tiga macam ya dia bisa menjadi zat tenaga, bisa menjadi zat pembangun dan zat pengatur ya zat pengatur apa gunanya si Ustadz? ya ulangi lagi ya zat pengatur terdiri dari vitamin, mineral, protein dan air zat pengatur berguna untuk mengatur semua metabolisme yang ada dalam tubuh kita ini zat pengatur misalkan kita kasih contoh eee, antum di dalam tubuh antum ini kan ada namanya air ya ada namanya air atau ada namanya darah ya itu diedarkan ke seluruh ke tubuh kita ya diedarkan ke seluruh tubuh kita setiap saat ada mengalir ke otak ada mengalir ke tangan ada mengalir ke kaki Makanya antum sayat setiap misalkan tersayat atau luka setiap anggota tubuh antum dari kepala, ujung kaki, ujung tangan, ya, ke punggung, ke perut pasti ada luka, ya. Pasti ada luka yang mengeluarkan darah. Karena apa? Karena setiap e, setiap darah itu terpompa ke seluruh tubuh kita, ya dipompakan dipompa oleh jantung. Nah, bagaimana mengaturnya, Ustaz? Kok bisa rata seperti itu? kok bisa teratur ke kepala mengalir darah, mengalir e, mengalir juga air ya, air kan ada darahnya gitu kan. Ya. Maaf, darah itu kan mengandung air. Nah, itu mengalir ke seluruh tubuh kita. Bagaimana kenapa enggak darah itu mengalir ke kepala semua atau darah itu mengalir ke perut semua, mengalir ke kaki semua. Nah, itu yang mengatur adalah vitamin, mineral dan protein. Ya, mineral, vitamin, protein dan air. Itu yang mengatur semuanya. Atau misalkan zat makanan Antum misalkan mengonsumsi vitamin A Vitamin A kan berguna untuk mata ya Berguna untuk mata Itu sudah mengerti vitamin, mineral, protein dan air Sudah mengerti mereka Mengatur agar berapa sih vitamin yang dibutuhkan mata ini Ya, misalkan antum makan wortel, jus wortel, misalkan antum konsumsi 3 on gitu ya, antum jus atau setengah kilo antum jus antum minum itu kan nggak semua ke mata ya ada mengalir ke bagian tubuh-tubuh lainnya ada ke, ke kulit misalkan ya tidak ke mata semua nggak mungkin 100% ke mata semua kegunaan dari vitamin tersebut nah itu diatur oleh zat pengatur yang terdiri dari tadi vitamin mineral protein dan air ya antum juga misalkan konsumsi ubi kacang-kacangan ya telur untuk menguatkan otot. Ya, untuk menguatkan otot. Nah, itu diatur juga oleh zat pengatur. Ya. Misalkan antum butuh untuk ta, e, kekuatan otot tangan, ya. Tapi nggak bisa kita berpangku hanya makan, tidur, makan tidur untuk otot bisa kuat. Tidak. Dia harus digerakkan, digerakkan digerakkan ototnya yang ingin dikembangkan maka setelah bergerak otot ini otomatis kan akan ee, berkontraksi ya berkontraksi otomatis kalau dia berkontraksi berkontraksi secara berat ya makin berat beban kontraksinya maka otomatis zat pengatur tadi memberikan memberikan manfaatnya kepada otot yang dilatih tadi otomatis kayak gitu ya tanpa diperintahkan seperti saat bilang tadi kalau antum rajin Naik sepeda misalkan naik sepeda, kan membutuhkan kontraksi otot kaki yang kuat kan, bukan tangan. Maka kalau antum setiap hari naik sepeda, apalagi naik naik tanjakan, ya, otomatis otot kaki antum, paha dan betis antum akan berkontraksi. Nah, tanpa secara tanpa disadari kalau antum mengkonsumsi makanan secara cukup tadi, ya, maka zat pengatur tadi sudah otomatis menyerah menyerahkan lebih banyak ya lebih banyak manfaat dari zat gizi tersebut ke kaki dan ke paha dan ke betis antum otomatis otot paha dan betis antum akan lebih besar dari sebelumnya kalau antum misalkan cuma jalan kaki atau naik kereta ya nggak besar besar ya seperti itu atau antum misalkan e, mengangkat beban antum setiap hari misalkan ya misalkan ini contoh disuruh umi antum mengangkat beras nah, antum misalkan punya usaha beras jual beli beras antum mengangkat setiap hari sampai 100 kilo ya 5 kilo 5 kilo 5 kilo antum angkat dengan kekuatan tangan antum Dan Tangan antum besar otomatis karena berkontraksi berkontraksi secara berat dengan beban yang berat berkontraksi maka zat gizi tersebut akan otomatis membesarkan otot antum. Ya, otot ini diciptakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau beraktivitas, beraktivitas fisik yang berat akan membesar, akan membesar. Udah otomatis itu akan membesar dan akan membentuk. Ya, bentuknya bukan runcing runcing ya, bukan runcing runcing gini atau petak petak tidak. Bentuknya bulat. Ya, Allah menciptakan seperti itu bulat. Ya, kayak titik binaraga seperti itu. Ya, makin besar, makin berat beban kontraksinya, maka otomatis makin besar diatur oleh apa? oleh zat pengatur tadi ya, oleh zat pengatur tadi, nggak mungkin kalau antum kontraksi misalkan gini, lagi berkontraksi latihan beban, atau angkat beras tadi ya, angkat beras atau angkat barbel ya, atau angkat batu misalkan ya, yang berkontraksi kan tangan, otot tangan eh yang membesar rupanya otot perut, otot punggung, otot pinggang, atau otot paha, tidak Enggak seperti itu, maka udah diatur oleh zat pengatur tadi, ya. Mana yang dilatih itu maka yang akan membesar. Nah, contohnya seperti itu. Ya. Paham ya anak ya? Apa yang saya sampaikan lah ya. Nah, sampai di sini saja yang waktu e, materi yang dapat saya sampaikan ya. Minggu depan insya Allah kalau ada waktu akan Ustaz lanjutkan lagi ya Kemudian ujiannya nanti dari buku pdf ya Baca-baca saja ujian e, di pdf nya Nanti kisi-kisinya juga akan Ustaz kasih ya Di grup antum Di grup kelas 7 C dan D Kisi-kisinya Ujiannya itu diambil dari bab 9 dan bab 10 Ya Ujiannya diambil dari bab 9 dan bab 10. Oke, sampai di sini saja yang dapat saya sampaikan, ya. Antum tetap istiqomah ya, istiqomah belajar. Sama ustaz juga pun masih belajar juga, ya. Belajar itu sampai mati. Sampai Allah menjemput nyawa kita, bukan sampai umur sampai perkuliahan tidak ya belajar kita sampai mati itu belajar kita nanti misalkan dikasih Allah umur 100 tahun 100 tahun dikasih Allah misalkan umur itu kurang kurang untuk waktu kita untuk belajar masih kurang masih sedikit yang akan dikasih oleh Allah ya karena banyak ilmu itu banyak luas sekali luas sekali ilmu itu ya sedangkan buku agama itu buku agama Islam yang syar'i itu ada ribuan kitab, ribuan, nah, ribuan bagaimana coba kita membacanya? Kita sampai saat ini aja, satu buku aja belum bisa dibaca ya, satu buku kitab. Ya, ada ribuan, maka dari itu uh, kita jangan merasa sudah banyak belajar atau banyak ilmu belum ya, masih sedikit ilmu tentang sabar. Contohnya, ilmu tentang sabar, ilmu tentang sabar itu atau mempelajarinya. Pasti butuh waktu yang agak lama, ya. Ilmu tentang sabar, ilmu tentang adab, akhlak, ya, susah kan untuk menjadi orang sabar, kan? Tentunya ini kan kita harus butuh kesabaran untuk belajar seperti ini. Belajar sabar menghadapi orang tua, belajar sabar menghadapi penyakit, belajar sabar dalam belajar, belajar sabar dalam menghadapi pertemanan, ya, menghadapi teman, belajar sabar menghadapi guru belajar sabar, mengendalikan emosi, ya. Itu butuh, itu masih satu ilmu ya kan, belum ilmu-ilmu yang lainnya, masih ilmu sabar. Nah dari itu antum tetap semangat belajar ya. Apa merintangannya di, di lawan, ya. dilawan ya, lawan dan minta pertolongan dari Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, sampai sini saja dapat saya sampaikan lebih kurangnya mohon maaf tetap istiqoma ya menjadi thalabul ilmi Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa tablaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Oh <tuh> ya baik Tafadhal ya akhi ajib uh, at-tadrib Hal tastaiqidu muta'akhiran kaifa tujib طيب انت فهمت الاسئله اليس كذلك فهمت السؤال فهمت السؤال عرفت ال... عرفت المعاني المعنى عرفت المعنى عرفت المعنى يا اخي هل تستيقظ متاخرا عرفت فهمت فهمت نعم اريك احمد فهمت فهمت نعم فهمت لا متاخرا ما فهمت متاخرا ما فهمت la tafham la ha mutaakhiran mutaakhiran misalnya hakada anta tastayqidu ba'da salati subhi hakada hakada Faham tak? Anta tastaiqidu ba'da salati subhi. Hakadah. Faham tak? Ha, yakni aslan anta tastaiqidu qabla subuhi. Faham tak? Ha. Lakin anta tas lakinna anta tastaiqidu ba'da salati subuhi. Hadha bi makna tastaiqidu mutaakhiran. Faham tak? Naam. Baik. طيب الذي بعده طيب تفضل يا اريك احمد نعم اذانا اذانا تسمع اذانا لانها فعل المتعدي نعم ممتاز ثم الذي بعده تفضل أريك أحمد نعم ممتاز نعم الذي بعده نعم مغربة تصلي المغ ممتاز شكرا طيب ممتاز يا شكرا يا أخي شكرا جزاك الله خيرا طيب سينا بنا تفضل السؤال التي تاليها نعم الرقم ستة نعم نعم ممتاز 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 هل لديك منبه منبه نعم Mumtaz, mumtaz ya eh, sinapinayungan masyaallah. Naam ana urida uh, Aljawab wallahja, wall, uh, al kamisli wal lahja wal aswat akhina uh, Sinapinayungan Insyaallah antum kullukum tastati'una tastati'una uh, Kamisli uh, sahibikum Sinapinayungan pinayungan. Uh, fakat uh, fakat yakni at-tamrin. وتدريب مرارا ليس مره واحده لكن مرارا وتسمعون الكلام كلام العرب من يوتيوب هكذا حتى يعني تعرفون كيف الاصوات اصوات العرب طيب نعم لمثل هذه التدريبات اعملوها يا اخوه اعملوها نعم ثم طيب ثم تليها نعم ايوه لمثل هذه يا اخوة نعم صل بين الكلمة في ألف وما يناسبها في باء طعام ما ال... ما الكلمة التي تناسب هذه الكلمة طعام ما هي الكلمة التي يناسب طعام نعم تفضل يا فري الحكيم تفضل فر الحكيم موجد. نعم فر الحكيم نعم تفضل صل بين الكلمه التي في الف وما يناسبها في باء يعني طعام ما الكلمه التي تناسب هذه الكلمه طعام طعام و ممتاز ممتاز جميل نعم ثم الذي استمر استمر ح ح يا أخي نحيف ح نحيف نعم نعم ممتاز ممتاز شاي شاي نعم جميل ممتاز لحم ودجاج نعم 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 ممتاز فتح الله عليك يا فريل جزاك الله خير ممتاز نعم ثم لمثل هذه الاسئله اكمل الجمل بالكلمات التاليه اكمل الجمل بالكلمات التاليه نعم تفضل يا Aidil. Maujud Aidil? Taib, Niko Perwira maujud? Niko Perwira maujud? <سؤال> نعم يا نيكو أجب السؤال الثالث أكمل الجمل الجمل بالكلمات التالية <سؤال> <سؤال> سلام نعم أكمل الجمل بالكلمات التالية نعم تفضل يا نيكو الرقم الأول أنت معنا يا أخي؟ ها؟ أه؟ لا, لا 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 يا شيخ أين أنت؟ أين أنت؟ أكمل الجمل بالكلمات التالية أين أنت يا أخي؟ أنت رأيت شاشة؟ رأيت شاشة؟ نعم تفضل أكمل الجمل بالكلمات التالية نعم اقرأ رقم الأول نعم هل تشرب الشاي؟ الشاي؟ نعم جميل ممتاز إذا إذا هك لمثل هذه الأسئلة ممكن آه تمارسوها في أيامكم فهمتم لمثل هذه الأسئلة ممكن تمارسوها وتطبقوها في أيامكم هل تركبوا الدراجة لا أفضل السيارة هكذا فهمتم فهمت يا نيكو برويرا هكذا هل تذهب إلى المسجد بالدراجة لا أفضل بالسيارة هكذا فهمتم فهمت يا أخي لا تنسوا يا إخوة لمثل هذه الأسئلة إنها مهمة! طبقوها في أيامكم، هكذا هي، آه ها لمثل هذا يا إخوة، تس آه سوف تستطيعون وتقدرون النطق اللغة العربية. ف فإن لم تكن آه كذلك فلا فلا يمكن يعني تستطيعون يعني أن اللغة العربية جيدا، طيب. Soal Allah tiba dah tafat dalia ni perwira. Mada? Am? Tafat تفضل يا نعم نيكو يا نيكو ما سمعنا صوتك ماذا تفضل من انت معنا يا نيكو نعم نعم اقرا يا اخي اقرا ما سمعنا صوتك ماذا ما نعم الجواب الجواب التمرة نعم ممتاز شكرا يا أخي شكرا جزاك الله خير بارك الله فيك وتعالى الله عليك نعم طيب التي بعدها تكو فهنا أخطر تفضل تكو فهرا أخطر أنت معنا يا أخي تكبر نعم آه الرقم الرقم الثالث الرقم الثالث شكرا يا كبرويرا فتح الله عليك تفضل يا أخي ماذا تطلبين من الرقم الثالث إختر يعني من هذه الكلمات. صحيح نعم نعم اقرأ يا أخي ماذا؟ نعم نعم آه. الرزي والسمكي ممتاز نعم الرقم الرابع نعم تفضل يا أخي تكو هل انت مريض هل انت مريض نعم نعم استمر استمر فرحا تفضل نعم Aina tusalli al Jum'ata hakada A'id Naam Naam Nam, Istamir Naam, istamir يا أخي الكلمة باقي واحدة الكلمة باقي واحدة لا ما فهمت الشيء فهمت الشيء فهمت نعم لا ما يمكن لماذا أنت الشيء فاكهة ما فهمت فاكهة ما معنى فاكهة نعم ما معنى فاكهة يا أخي؟ فاكهة ثمرات ثمرات فريد نعم يا أخي نعم الجواب الرقم السابع لماذا أنت مسافرون للصلاة في المسجد النبوي نعم يا إخوة كلكم نعم طبقوا هذه الجملة في أيامكم، في بيتكم، مع أصحابكم، هكذا يا أخي، لماذا أنت ذاهب؟ لماذا أنت مسافر؟ هل تستيقظ متأخرا؟ أين تصلي العصر، الظهر، المغرب، العشاء، هل أنت مريد؟ هل أنت صحيح؟ هكذا هل أنت بخير؟ ماذا تطلبين هذا لأختكم ماذا تطلبين من طعام أي من الطعام ماذا تطلبين من الشراب؟ ماذا تطلبين من 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 العصيرات العصير فهمتم يا إخوة إذا لمثل هذه الكلمات ركزوها فهمتم يا إخوة؟ نعم إن شاء الله سنستمر درسنا في وحدة السابعة بالموضوع الدراسة إن شاء الله في في يوم الجمعة إن شاء الله وفي يوم الجمعة آخر مراجعة إذا أرجو منكم يا إخوة كلكم ونبهوا إخوانكم بأن يراجعوا هذه المادة فهمتم؟ صراحة يا أخوة إن لم تراجعوا هذه المادة لم تجدوا الجواب في 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 الاختبار إذا راجعوا الكلمات، راجعوا الحوارات، راجعوا التدريبات وإن شاء الله كلكم ناجحون إن شاء الله، نعم اسال الله تعالى ان يوفقنا لما يحبه ويرضى ويسر الله لنا في جميع امورنا وشكرا على اهتمامكم نختتم بكفاره المجلس سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك اتمنى لكم التوفيق والسداد والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته